walaupun nggak sesuai perkiraan, ya kan? Lumayan lah dapat bensin tambahan, gua udah dapat di Cakung, dari Pondok Gede ke Cakung sekitar 50 ribuan ya satu kali trip. Nah ini gua lagi nyari arahan lagi, mumpung masih sekitar jam 5 ketemu jam 7 safety factor, kita ngambil di Cipondo itu sekitar jam 9. Stay tune terus, don't forget to like, subscribe and share buat yang belum, gua tungguin, ya kan? Buat yang pengen tahu gimana kalau gua lagi nge-full time, hari ini gue kayaknya bakal full time order, nggak kayak minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu gue waktu pacaran, hari ini pacar gue lagi pergi, jadi gue tinggal pergi sama dia. Ya lebih baik gue pacaran sama barang, kali-kali gitu kan, dapat duit. Dari tadi masuk terus nih order nih, ini order di jam 8 kurang. Tadinya pengen gue angkut, tapi kayaknya kalau gue angkut, gue bakal kedenda yang order yang gue udah ambil. Karena jaraknya jauh, kalau deket gue ambil nih sekalian nih. Tapi gak apa-apa lah, gue dapet ke Otista. Yuk kita jemput orangnya dulu, dapet ke Gopar Otista. Dari Otista kayaknya gue bakal langsung ngetol kita ke daerah sana deh. Kita ke delivery, cekalah delivery. Bukan delivery juga sih, ngambil barang di delivery lebih tepatnya. Di Tangerang. Yuk, mari kawan, kita on the way lagi nganter. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Iya, Otista ya pak ya? Bapak ibu muslim ya? Manisem, manis. Buigis lah gampangnya. Ya, ayo pak. Mbak Istu ya? Dan lupa udah siang belum makin waktu. Sorry aku belum tak buka. Sorry pak. Gue lagi iseng dan ini gue dapat order lagi di Kubix. 260 128. Hari ini gokil. Kita lihat nanti gimana ceritanya sampai malam ya. Gue mau jemput messenger gue dulu. Messenger, helper. Kenek udah dateng, ya kan? Dateng malah bawa gorengan sama cemilan. Lama ditungguin, dia bikin makanan. Gue sampai sini baru sarapan loh, gara-gara itu ngampet. Aduh, main delivery bawa kenek. Gak ada bener-benernya gue punya kenek. Kemarin gue bawa bapak gue, ya kan? Gara dia rusak. Sekarang gue bawa dia, mobil gue mau bawa. Goblok. Jadi karena gue hari ini bawa kenek, gokar finish ya. Gak mungkin gokar bawa kenek. Jadi hari ini bakal gue kelarin pakai delivery. Udah dapat 2, kalau bisa 3. Nanti pasti 3. Tapi order ketiga gue bakal arahin ke daerah Cengkareng lagi. Buat balikin keneknya. Karena keneknya manja. Datang minta dijemput, pulang minta diantar. Masih mending jalangkung dibacain doa. Datang ya kan, dibacain mantra tuh. Pulang lah, tinggal suruh pulang, kasih kopi. Kenek minta dianterin, macet lagi. Udah lanjut, ya kurang lebih 3 kilo lagi dan 10 menit sampai di konsumen. Nanti kita angkut satu konsumen kan. Kita angkut satu item barang, tapi biasanya packing list banyak isinya, nggak cuma satu ekor. Sama hari ini gue dapat yang ikut 2 orang. Ini kita ngelayanin perusahaan, jadi makanya nanti sebelum sampai tempat, situ pakai celana panjang dulu daripada akun gua kena denda. Gua bawa helper pakai celana pendek. Kan dulu kan? Setan alas! Udah sampai, ternyata titiknya belakang-belakangan. Salah nih titiknya. Rukonya sih kebuka. Beda orang apa gimana? Tapi benar alamatnya? Setahu saya benar. 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 Benar, alamatnya.
di situ. Bener pesan gitu apa gimana? Orangnya nggak ada. Gila. Alamatnya bener, rukunya bener, pintunya kebuka, tapi kosong. Gue permisi nggak jauh. Enggak, jadi lu nggak ketemu orang dalam itu. Ya, itu ada yang masuk. Nah itu lu samperin dulu deh. Coba lah. Kalau mau ngerokok ya tinggal dibuka kacanya, Pak. Mobil laki aja, Pak, tenang aja, Pak. Mobil laki santai. Habis ngedrop, ya enggak. Tadi baterainya lowbat, baru sempat dicas lagi karena keneknya ternyata ya begitulah. Chargeran dipakai semua loh. Kenek lagi disalahin, padahal cuma colong satu, ya enggak. Gak apa-apa, malah gue banyak. Sekarang yang positif, yo. Ini uji coba. Gue lagi mau ke kawasan pergudangan Kubix buat pick up, tapi sebenarnya janjian 13.30. Boleh loading duluan nggak ya? Kalau nggak boleh loading duluan ya mau nggak mau kita cari tempat dulu, kita melipir. Kita bisa mabar Mobile Legend, enggak? Enak jadi. Enggak, sopir gila, enggak sambil narik, sambil mainan MOBA. Season berapa sih? Season 14 mau habis aja? Enggak, enggak hari lagi, bener-bener. Kapan lagi lo sambil nungguin orderan, sambil main MOBA, sambil kita bisa nyari? Itu emang sekeras itu. Anda tidak keras, Anda tertinggal. Apalagi kita udah hidup kelamaan di aspal ya. Iya. Jadi sopir online tuh... Mukanya udah mirip aspal. Salah, muka lo kayak ban hitam. Gila, gue mau ketek hari ini, epic banget keteknya. Masalahnya 8 biji, Ji. Ini barang-barang masih berat-berat semua, Ji. Ya elah, 8 biji doang. Lu lihat ntar. Setau sekarang gua, lu bisa ketawa, lu lihat ntar barangnya segede HP. Setau gue biji lu gue pegang 2, satu tangan. Lain ya? Lain, Ji. Lain. Lu kalau ngomong makanya jangan pakai harfiah. Tapi pakai harfiah, jangan ngomong kayaknya serius banget gitu kan. Selamat siang, tiga raksa, Pak. Iya, seperti biasa, pojokan. Terima kasih, Pak. Nih, masnya ada trial kan? Kalau masnya ke trial, berarti SIM gue gak lulus. Dari dulu gue dipertanyakan. SIM lu gak usah ditanya, lu kagak. Orang yang ambil your name, back. Your destination is on time. Tau, Ji. Gila lah, Ji. Ini kalau tebakan gue benar, itu Fortuner juga delivery, Ji. Anjing kalau Fortuner dipakai online, Ji. Ini online semua, delivery. Tapi kalau ini delivery juga berarti ini sakti. Sumpah kalau ini. Ya, cantik banget ya delivery ya. Kalau ini delivery juga ini sakti. Fortuner anjing. Ya inilah dia barangnya ya, dikit kok atau banyak dikit, ini dikit ya kan, saking dikitnya si Wuling ngejengak. Bantingannya berasa berat banget tuh soalnya. Wah. Biasanya kalau normalnya kan kena malah gini masih stabil mobilnya. Iya nih langsung kayak kapal, kayak udah kayak padahal cuma tanyakan dikit doang ya. Inilah the power of buka warung dari Bukalapak ya gak? Jadi pedagang bisa beli online tapi ya nganternya begini nih. Ini kita lagi on the way nganter, hari ini ada 8 stop, lebih tepatnya 7 alamat dan satu alamat terakhir adalah lokasi yang sama. Kita untuk setoran duit kembali ke sana. Bawa duit nggak banyak sih hari ini, masih banyak minggu kemarin di 4 titik, tapi ya lumayan lah kalau bawanya begini. Ini harus agak pelan-pelan nih. Pelan-pelan sampai 2 doang. Nomor 2, kalau udah turun nomor 2 ya udah misalnya normal lagi. Iya, soalnya barangnya banyak di belakang. Ntar tinggal di readjust lah. Moga-moga titiknya nggak ada yang nyeleneh. Jadi kalau titiknya sesuai kan
nganternya juga lebih enak, lebih cepat. Yuk lanjut nganter dulu, ada 7 titik. Nggak mungkin kita tag semua, tapi sebagai gambaran bisa lihat di video sebelumnya ya, yang full dashcam gimana caranya kita mainan si delivery. Gile, parkirnya di jalanan nanjak, lo lihat tanjakan di depan, ya nggak? Udah gitu barang pakai kurang. Jalan sekecil gini, ya kan? Udah gitu pakai kurang. Mampuilah awak kan? Ditambah lo bawa air semua di belakang. Tanjakan lo, iya. Pelan-pelan. Gila ya, momen epic tiap ngirim selalu ada aja yang titiknya nggak jelas. Ini gua dapat satu DO ya kan? Ya, ini order nomor 3 kelihatan ya. Order nomor 3, titiknya salah, nama tokonya Reza. Dia juga mitra Bukalapak. Gua nggak ngerti apa dari admin kantor 3 raksanya yang salah input atau gimana, tapi sesuai dengan video gua sebelumnya, di 3 raksa sendiri memang kadang suka salah input. Jadi kalau udah salah input begini ya mau gimana gitu kan? Tapi anehnya hari ini tuh gue gak ngerti, kemarin gue dapat waktu tunggu, tapi sekarang gue gak dikasih waktu tunggu, padahal gue udah wasting time gue sejam sendiri. Dan kalau dihitung dari totalan semua, ya itu ya gue udah lumayan gitu loh. Kita lagi menuju ke lokasi selanjutnya. Menuju ke lokasi selanjutnya, tadi sudah difoto untuk lokasinya. Jangan lupa kalau nemu kayak gini, selalu sedia timestamp aplikasi. Jadi ada koordinat GPS di situ, bener atau tidaknya titik lo. Terus ya gitu lah. Siapkan juga waktu dan kesabaran, karena ngomong sama CS-nya delivery itu agak-agak gimana gitu. Dan akhirnya sampai juga di maghrib. Hitungannya baru 4 order yang selesai. Sama ini 5 ya? Sama yang sekarang lagi dijalanin 5, ya kan? Tapi yang gak antar cuma 2. Yang 2 gak keantar, kita balik ke kandang. Gang semut lagi. Ji! Masa ngambil 3 kasar gak ada yang benar emang. Gila, gang semut coy. Kalau bukan gangnya sempit, tempat titiknya kagak beres. Iya. Besok coba lain yang lain lah, jangan 3 raksa lah. Buat bagi-bagi pengalaman aja. Gimana kita sharing sama warga masyarakat yang banyak. Ya Tuhan, moga-moga warungnya sebelah kanan. Wah. Dan masih milok kanan di ujung sana sih mestinya. Ini baru benar. Tempatnya geser, tapi bisa ditelepon. Semangat gua nganternya. Gimana jadinya? Masih lempeng, katanya ke arah McD. Ini masjid, ada lagi musola di depan yang kubahnya besar warna kuning. Itu. Setahu gua kubah pasti warna kuning nih, ya, kalau enggak silver. Lu kan udah makan ngomong tadi. Gua tadi baru mau tanya, sejak kapan kubah masjid sama kubahnya itu warnanya pink? Jangan ngomongin pelanggan di belakang lo. Enggak, soalnya ada keterangan ini, gue udah tanda tangan kontrak ya kan, enggak boleh berdebat dengan pelanggan. Jadi kalau mau debat itu berdebat sama CS, enggak boleh debat sama pelanggan. Jadi gue debatin belakang ya, gue cerita ya. Kalau ada musola yang gede warna, ini kuning mas nanti. Ya kuning, setau gue musola gitu kan, kalau udah kuning, silver, terus apa lagi ya. Ini gue punya teman muslim nih, gue tanya, ada enggak yang warna pink? Ya, sorry, gue selam KTP. Lu kan nanya terus dulu ya, terus KFC aja gua kagak lihat. Lu ngomong tadi sore KFC, gua nunggunya tuh KFC dulu nih. Kajian gitu lah. Ini lu masih lurus lagi. Ngomong tadi lurus-lurus, jebol. Ini kita ada di ujung nih, ya kan? Oh iya. Masalahnya mana sih? Ini tadi kita lurus terus, ini apa kanan nih sekarang nih? Kanan sih, kalau gue taunya lurus kanan sih. Wah, lu mah parah lu. Sekarang masa lu lurus ke sana masuknya daripada kita ke sana. Ya, ada Mas Levis, bener. Nah, tuh kan, lu harus percaya sama kenek lo. Salah, upay lah. Ini kayak Nur Rahman. Mana tulisannya?
Kamu gerakan ya? Gerakan. Ah, iya, salah. Aku sabar, minggir dulu. Sebenarnya segini cukup. Segini cukup. Ayo, berapa